Halo semuanya, balik lagi dengan aku Nek tuh ya guys ya. Oke guys, di video kali ini aku ingin membagikan tips ke kalian ya guys ya, yaitu cara memasuki area terlarang di game Monster Museum guys. Nah, jadi aku tadi itu nggak sengaja guys ya, lagi cari Easter egg ya guys ya, siapa tuh ada tersembunyi, dan tiba-tiba aku nggak sengaja masuk ke area sini guys. Nah, untuk lokasinya itu ada di samping toko tanaman ya guys ya, yaitu Grand Leaf. Nah, untuk caranya itu cukup mudah guys ya, kalian hanya memerlukan meja guys ya. Jadi kalian mau pakai satu meja atau dua meja itu terserah kalian guys ya, makin banyak makin baik. Jadi aku tadi itu pakai satu meja guys ya, jadi aku taruh di sini tadi. Nah, lalu lompat ya, kalian lompat ke sini, lalu kalian lompat aja terus spam gimana tadi ya. Nah tuh masuk guys. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di dalam tempat yang belum terbuka guys ya, atau area terlarang. Kalau ini tuh tempatnya nanti bakal jadi tempat rumah player guys ya, atau rumah kita nanti. Jadi kita bisa mendekor rumah kita guys ya, berisi perabotan atau segala macam. Nah, tapi sebelum itu kita terusin dulu guys. Sini, oke. Lalu kita foto dulu guys, buat thumbnail guys. Nah, seperti ini guys. Ya biar agak sedikit clickbait gitulah. Oke, nice. Oke ya. Nice. Oke, kita ambil. Nah, untuk cara keluarnya itu gimana, Bang? Nah, ini dia guys. Triknya tuh di sini guys. Jadi caranya itu kalian harus reload guys. Harus reload. Kalian kembali aja ke halaman pertama, tapi kalian harus merelakan meja kalian guys. Jadi tadi aku udah kehilangan duit berapa tuh, uang aku aja tinggal 51.000 guys. Aduh, jadi itu tadi guys ya caranya guys ya, cukup menggunakan satu meja atau dua meja guys ya, kalian bisa masuk ke sini. Nah, ini dia ada penampakan tempat yang kedepannya bakal jadi tempat rumah kita guys ya. Tapi ini cukup kecil guys ya, apa nanti rumah kita akan tingkat sampai atas atau mungkin bangunan ini mungkin akan dibuang guys ya, kita belum tahu guys ya, karena kan kadang dari luar kelihat kecil tapi ternyata di dalam sangat luas guys ya. Oke, kita tunggu aja di update berikutnya guys ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu guys ya, cara masuk ke dalam area terlarang di game Monster Museum guys ya. Jadi kalian hanya memerlukan satu meja, kalian taruh di sini, lalu kalian lompat spam aja guys ya, lalu kalian akan lompat sendiri di sini guys. Itu tadi ya cara memasuki ke dalam area terlarang guys ya. Nice. Oke guys, sepertinya itu aja guys ya video kali ini, dan semoga menghibur kalian. Jadi kalian bisa masuk ke sini guys ya, mumpung belum di fix. Nah, jadi ya tunggu aja di video berikutnya, dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Bye.